Imlek juga dirayakan meriah di Vietnam. Di sini warga menyebutnya Tahun Baru Vietnam atau Tet. Sama seperti di Indonesia dan negara lainnya, warga sibuk membeli serupa pohon jeruk ini. Namanya pohon kumquat. Pohon ini dipercaya simbolkan kesuburan serta pencapaian di tahun yang baru. Selain pohon, manisan juga ramai diborong di supermarket. Manisan atau mut dalam bahasa Vietnam biasa disajikan saat tahun baru. Bentuknya lucu-lucu, ada yang dikemas seperti uang koin, uang kuno, emas batangan, hingga bunga lotus. Bagian dalamnya biasanya berisi coklat, permen, atau manisan buah kering. Selain itu, kue beras atau bancung pun juga ramai dibeli warga yang nggak mau repot masak. Mirip ketupat, kue ini merupakan makanan khas tahun baru Vietnam.